Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat bonsai. Jumpa lagi dengan saya, Kapten Bonsai Nusantara. Pada konten komposisi media tanam dan cara tanam bonsai legundi. Sebenarnya untuk media tanam pada bonsai legundi tidaklah susah, tapi kali ini akan saya berikan contoh apa yang saya laksanakan, komposisi seberapa banyak yang saya siapkan, yaitu tanah humus. Dalam hal ini saya gunakan humus dari bambu, kemudian kompos dari kotoran hewan, baik itu sapi maupun kambing, kemudian pasir malang dan sekam bakar. Kita aduk jadi satu dengan komposisi perbandingan 1-1-1-1. Untuk mengurangi resiko berkembang biaknya semut atau rayap, karena memang kebetulan di daerah saya ini banyak semut atau rayap yang suka makan akar-akar serabut dari bonsai, sehingga saya tambahkan serbuk puradan untuk menanggulangi hama semut dan rayap ini. Selanjutnya kita tanam bonsai legundi ini pada pot yang sudah kita sediakan. Kita atur akar-akarnya yang rapi sehingga tidak terjepit. Dengan kondisi yang rapi ini akan memungkinkan penyerapan nutrisi lebih sempurna, sehingga dia mampu mensuplai nutrisi ke batang dan dahan ranting hingga ke daun-daunnya dengan baik. Dan jangan lupa juga dalam pemberian potnya ini juga kita sesuaikan dengan karakter dari gerak dasar bonsai ini. Kalau memang dia memungkinkan menggunakan dengan pot yang ceper, ya kita gunakan pot yang ceper, misalnya contohnya seperti bahan yang ini, atau dengan pot yang harus agak tinggi, kita sesuaikanlah intinya dengan karakter dari bonsai itu sendiri. Tapi bisa jadi juga karena ini kita masih sifatnya masih masa penyuburan, sehingga kita menggunakan pot yang cukup dalam supaya berkembang dengan baik, akar mampu mencari makanan dengan lebih banyak dan lebih sempurna. Thank you.
Supaya tidak dua kali kerja, saran saya pada saat pengisian media tanam di pot itu langsung kita berikan dengan penuh. Karena apa? Nanti pada saat penyiraman dia akan menyusut, dia akan memadat, sehingga tidak dua kali kerja harus menambah lagi media tanamnya. Selanjutnya kita siram dengan air yang cukup sehingga membasahi seluruh media tanam dan memadat secara alami oleh penyiraman ini. Jangan ditekan-tekan yang ekstrim, jadi penekanan hanya secukupnya untuk menahan supaya bahan ini tidak roboh. Kemudian setelah selesai kita letakkan pada tempat yang teduh sampai yakin tanaman ini sudah tidak layu dan mulai berkembang dengan baik. Kita lanjutkan letakkan pada tempat yang terkena sinar matahari secara langsung supaya terjadi proses fotosintesa dengan sempurna. Bonsai, terima kasih sudah menonton konten ini. Jadi konten ini kita buat bukan untuk menggurui, tapi untuk belajar bersama, saling bertukar ilmu dan pengalaman dalam hal perbonsaian. Jika dirasa bermanfaat, silakan share, like, dan komen. Saya sangat berterima kasih jika bertekanan untuk subscribe. Dan jangan lupa klik tanda lonceng supaya tidak ketinggalan konten-konten berikutnya. Salam hormat saya, Kapten Bonsai Nusantara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.